Tazim. Kali ini lebih hampir, lebih dekat. Ah, ada pergeseran yang melibatkan Jose Empalo. Campur tangan daripada Shane Lowry juga. Ini menuntut Boris Terry. Oh! Gol! Gol terhasil pada minit-minit akhir perlawanan. Lagi sekali untuk Jordan Tazim. Sudah pun dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini yang berakhir sebegini. Kemas daripada Gary Sadil, perlu berikan Malo ke arah pantai Sadil. Ramdhani sudah offside. Sadil sudah terlacak lemah oleh Leandro Velasquez. Dan penalti sama ketika ini. Pantas serangan yang dilakukan oleh JDT, khususnya melalui larian yang pantas. Sabah pula cuba untuk menyusul serangan oleh Sadil Ramdhani. Sadil lepas untuk larian pertama kali ini, menewaskan Kevin Ong. Sadil perlu segera melakukan satu hantaran silang, dan sudah bersedia Farizan Malias. Baik, kali ini larian yang dimulakan oleh Sadil Ramdhani, dikeluarkan oleh Kevin Ong. Pantas diambil oleh Sadil Ramdhani. Rizal ketika ini, Rizal dari Sadil Badu Bakhtiar. Sadil lagi sekali. Apakah dia akan lakukan dribbling di sini? Cross yang dilakukan terlalu jauh. Baik, lawan terpaksa melihat ke belakang. Sadil membantu kali ini. Baik, cari Rizal lagi sekali. Cross kepada Rizal. Oh, dan kali ini Gary melepaskan satu lempatan. Kesatan ini Sadil cuba untuk melakukan dummy, namun bola sudah keluar. Ini, oh, satu terjahan yang agak keras dilakukan oleh Sadil. Lantas dia dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Saya pun tak pasti kenapa Sadil mengambil keputusan. Sadil lagi sekali, kawalan yang tidak kemas kali ini daripada Sadil Ramdhani. Show pressing yang dilakukan, kita perhatikan begitu pantas dan begitu rampak sekali kawalan yang dilakukan. Akhir dalam kuasa yang pertama ini Sadil Ramdhani. Akhir ini cuma pada dalam kuasa penalti. Sadil mencari ruang untuk melakukan lempatan. Datang berjaya kali ini untuk, oh, hampir saja counter attack dilakukan oleh Jordan Tazim, namun pengadil sudah buka misil. Juga sudah dilainkan kad kuning. Perlu berhati-hati. Sadil dan Patisu. Antaran yang sudah baik, namun tidak ada rakannya di belakang. Sama itu larian pantas dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Sadil, masuk lagi Sadil. Namun dia dihalang oleh dua pemain Jordan Tazim, termasuklah Shane Lowry yang membantu. Tidak ada foul di situ. Rizal, Sadil, sekali lagi. Cari Sadil di tepi. Sadil Ramdhani cuba untuk melepasi Ramadan. Dan Kevin Ong di Drang Jaya kali ini pantas dirampas oleh Leandro, melakukan satu hantaran. Sadil Ramdhani yang mengalami kecederaan.
setelah usahanya untuk melepasi tiga pemain lawan tadi terhalang. Menerima sepakan cuma ini Salih Ramdhani dihalang oleh Ramadan. Pada Rizal lagi sekali, balik pada Jackson, kepada Manos Medano. Jaringan yang dilakukan oleh Asia Show. Gol pertama perlawanan ini di Stadium Likas. Gol pertama Sabah pada minit ke-19 ini menggembirakan penyokong-penyokong tuan rumah. Pak Teshu membuktikan ketajamannya setelah menemui jaringan suatu bertemu dengan begitu kompak di sana pemain Sabah untuk membina pertahanan mereka. Oh, kali ini Arif Aiman lepas dan kasih penalti. Koris Jari meluaskan rebatan. Gol! JDT menyamakan kedudukan minit ke-26 ini melalui penanda Polisieri. Sekali lagi serangan yang mereka lakukan menggunakan Arif Aiman di sayap dan kali ini berjaya. Sedikit kelekaan nampaknya pemain-pemain pertahanan Sabah membiarkan Arif Aiman ataupun tidak ada kawalan yang ketat dilakukan. Perhatikan di sini bagaimana Arif Aiman, Safiq Rahim, Yandro, dan free kick lagi sekali dimiliki oleh Jordan Tazim. Kali ini lebih hampir, lebih dekat. Ada pergeseran yang melibatkan Jose Empano, campur tangan daripada Shane Lowry juga. Ini menuntut pegawai-pegawai perlawanan untuk menenangkan keadaan dalam situasi tegang ini yang melibatkan pemain-pemain import khususnya yang dapat kita perhatikan tadi. Dalam usaha ada minit-minit akhir ini, kesudahannya Boris Terry. Gagal ditangkap dengan kemas, gagal dihalang oleh Khairul Fahmi Jemat. Jelas sekali mengecewakan Sabah, mengecewakan keseluruhan penyokong-penyokong Sabah yang hadir di stadium, bahkan yang menonton secara langsung ini. Kita perhatikan bagaimana percaturan yang dilakukan oleh tiga pemain antara Forestieri, Safiq dan juga Leandro. Nampak seakan mudah, namun Khairul Fahmi Jemat gagal kali ini. Bola yang tidak begitu kuat sebenarnya, tapi menuju ke arah sudut yang tepat. Halangan Khairul Fahmi Jemat sebentar tadi. Oh, kali ini tackle yang dilakukan keras. Sekali lagi tegang di padang. Pemain-pemain masih belum tenang daripada apa yang berlaku insiden tadi. Ini juga mencetuskan keadaan yang kurang selesa di kalangan penonton-penonton di stadium. Sambil itu, whistle penamat sudah pun dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini yang berakhir sebegini. Sedikit tegang, namun pengadil sudah pun menamatkan perlawanan dengan berakhirlah cabaran Sabah
sekurang-kurangnya untuk mendapatkan satu mata di tempat sendiri. Apabila mereka bocor, Karim Fahmi Cemar bocor pada minit-minit akhir perlawanan melalui jaringan free kick yang dilakukan oleh Fernando Forestieri.